close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And tonton videonya sampai selesai. Nah, nanti jangan lupa like dan subscribe-nya di bawah ini ya, Wong. Nah, nanti ini, Wong, saya mau kasih tahu yang kemarin masalah di Bali ini, Wong. Nah, yang di Bali ini umurnya baru 2 tahun 8 bulan, Wong. Tapi buahnya udah segini. Nah, ini dari tanam ya, Wong, bukan dari pembibitnya, bikin bibitnya bukan, tapi dari tanam. Kurang lebih segini, Wong, tadinya. Nah, ini tadinya udah kayak mau mati, Wong, di karena tanahnya juga pecah-pecah, terus kesuburan tanahnya juga kurang, Wong. Nah, ini, Wong, ini soal mengenai kaki ini, Wong. Ini kaki ini, Wong. Nah, ini dulunya kaki tunggal, Wong, tapi setelah nggak ada perubahan dan nggak ada pertumbuhan yang signifikan, ini yang punya kebun minta dibikinin kaki. Karena apa? Ini untuk lebih mempercepat pertumbuhan. Kalau buat pekebun, ini banyak kan ini, Wong. Apa ya? Mintanya kan cepat, Wong. Jadi cepat, ya mintanya yang cepat gede biar pertumbuhannya bagus. Nah, ini akhirnya saya kakiin. Saya dari Jawa bawa yang dari biji yang udah semeteran. Nah, ini saya bikin kaki di sini, Wong. Jadi saya bikin 4. Jadi total semua 5, Wong, rata-rata di seluruh, Wong. Bisa dilihat di sana-sana nanti ya, Wong. Ini pertumbuhannya kayak apa dan perkembangannya seperti apa. Ini semua pakai pupuk organik, Wong. Jadi kotoran sapi, sampah-sampah itu, sampah-sampah kotoran lihat lingkungan setempat, Wong. Ini masalah kaki ya, Wong. Masalah kaki tadi ini fungsinya sangat banyak, Wong. Jadi kalau bibitnya nggak bagus, kan bibit belum tentu semuanya bagus, Wong. Jadi ada yang kurang bagus, pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, ini kita ditambahin kaki, ini akan lebih cepat besar, karena menyerap makanannya ke atas itu akan lebih banyak, Wong, gitu loh. Jadi sampean bisa menyimpulkan sendiri, Wong, pertumbuhannya yang kaki atau yang enggak. Ini bukan rekayasa, ini memang benar real. Saya dulu itu kesini nyambung kakinya sekitar kurang lebih 2 tahun lah, Wong. Sama top walking yang di sebelah sana itu saya yang urusin semua sampai saat ini. Saya masih
dipakai di sini, alhamdulillah wong. Dan saya juga senang karena pertumbuhannya juga sangat bagus wong. Nah, ini kemarin yang di foto video-video kemarin udah saya ini wong, sudah saya suruh pruning, dan cara pruningnya, pengurangan daunnya itu sudah saya ini wong. Itu bisa dilihat sendiri wong, muter di sana ya, itu bagus-bagus wong. Itu besar, itu udah siap buah wong. Ya wong, ini saya kemarin tiba di Bali wong, ini sekarang baru banyak alasan tentang varietas-varietas, karena nama-namanya udah pakai hilang wong. Ini pilihan varietas ini, mungkin Empu Parno. Ini itu duri hitam. Tumbuhnya bagus-bagus. Yang paling bagus itu yang di bawah, wah, bukan di atas. Di atas rata-rata baru gede kaki, wah. Nah, tapi yang di bawah udah gede-gede, wah. Sudah siap buah. Apalagi yang di sebelah barat sana, wah. Nah, ini wong di bawah ini, ini sudah sangat bagus dengan pertumbuhannya. Kemarin saya ini sudah tak bikin video kemarin wong. Pruning itu tahun mungkin sekitar 6 bulan yang lalu lah wong, kalau nggak salah wong. Nah, ini bisa lihat sendiri batangnya juga segede apa itu. Nah, itu udah siap buah jelas ya wong. Nah, itu sengaja di atasnya saya suruh pangkas semua wong, di ujungnya tiap ujung itu sudah saya suruh pangkas semua. Jadi semua, bukan cuma 1-2 tapi semua wong itu, biar pertumbuhannya di bawah dulu wong. Otomatis kalau atasnya udah dipangkas, asupan makanannya, nutrisinya ke bawah dulu wong, jadi nggak naik terus, jadi nggak tinggi. Itu butuh penataan semuanya wong, untuk apa, masalah penanaman, perawatan nanti bisa langsung hubungi nomor WA saya atau bisa langsung kontak saya ya di bawah ini wong ya, nanti bisa hubungin saya, siap melakukan pendampingan sampai berbuah. Jadi bibit kita resmi bawang, bukan kaling-kaling wong ya, pokoknya mantul wong ya, apa kata orang itulah pak. Tapi bisa lihat sendiri wong, ini nyatanya wong, dan ini bukan rekayasa wong. Benar-benar bagus wong, dimintil wong. Namanya kemarin itu dipraktikkan jadi kenal lah wong, katanya masuk air, masuk air.